di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Buat yang lagi di rumah aja, wajib banget cobain resep brownies lapis keju yang ini nih. Browniesnya lembut, rasanya juga enak banget. Tonton video selengkapnya supaya bisa dipraktikkan di rumah ya. Thank you.
sukses buat resep ini di rumah. Jangan simpan sendiri, share di kolom komen di bawah ini dan di akun sosial media kamu. Jangan lupa tag sajian sedap ya. Masak enak, mudah, dan pasti jadi ya sajian sedap. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nonton ya. Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya.